Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersyukur di dalam anugerah-Nya kita boleh kembali lagi datang untuk meresponi panggilan Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan-Nya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Ibadah kita akan kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Baiklah, mari kita memulai ibadah kita dengan angkat satu pujian, jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus ku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus ku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan kepada-Mu Tuhan sepenuh hati. Di dalam Tuhan hatiku teduh. Aku serahkan diri penuh. Di dalam Tuhan hatiku peduh. Sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah-Nya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. 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 Benar ya Tuhan, kami datang pada pagi hari ini. Kami ingin memasyurkan dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Ketika kami melihat ciptaan-Mu ya Tuhan, langit buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Engkau tempatkan ya Tuhan, sungguh kami kagum melihat karunia-Mu, keagungan-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, siapakah kami ini ya Tuhan yang telah Engkau pilih dan Engkau tebus ya Tuhan sejak dari zaman dahulu. Sejak sebelum dunia dijadikan ya Tuhan, Engkau telah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Ketika kami datang pada pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang berada di rumah ya Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biar Engkau menikmati setiap pujian penyembahan yang kami agungkan kepada-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang layak untuk dipuji, Allah kami yang layak untuk kami sembah, Allah kami yang layak untuk kami agungkan. Terima kasih ya Tuhan.
Inilah doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang begitu mengasihi kami. Hanya di dalam satu nama kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami agungkan, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, begitu mengasihiku. Katakan ini jemaat. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang sanggup menjawab Kau doaku. Tuhan sanggup menjawab. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya. Amen. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya menyembuhkanku. Kau turun tangan. Kau turun tangan menyembuhkanku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pengakuan dosa. Kita angkat satu pujian. Oh Tuhan, sucikan hatiku. Tuhanku, sucikan hatiku, ujilah hati dan pikiranku di hatiku. Tersimpan yang jahat, sucikanku dan membebaskanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu, menyucikanku dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin
memuliakanku. Mari sama-sama kita mengambil hati lebih sungguh. Tuhan, katakan, aku ingin serahkan diriku. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan melimpah dalam diri kami. Oh Tuhanku, ku serahkan diriku. Penuhi aku Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Kuasaiku agar ku tak jongkak. Ku mau taat kini, pimpinlahku. Mari saudara kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau datang secara pribadi mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 6 ayat 39 berkata demikian. Maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepada-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kami mau datang memohon kiranya Engkau mau sucikan dosa kami. Engkau mau sucikan kami dari setiap pelanggaran yang kami lakukan, yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami sungguh sadar, di dalam pikiran kami seringkali kami memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak kudus. Di dalam hati kami seringkali kami menyimpan kemarahan, kepahitan, kegeraman dan dendam. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kami tidak menjadi berkat. Kami justru menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Baik itu di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, ataupun itu di tengah-tengah pelayanan kami. Kami sungguh mengaku ya Tuhan, bahwa kami seringkali mengaku sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, mengaku bahwa kami mengasihi Tuhan. Tapi harus kami akui, kami seringkali hidup di dalam keinginan kami. Kami hidup tidak memuliakan Tuhan. Sekali lagi pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari akan segala dosa kami. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap kami ya Tuhan. Kau kiranya mau kuduskan dan sucikan serta layakkan kami.
Kami rindu ya Tuhan, tidak ada dosa apapun yang menghalangi kami untuk kami berjumpa dengan Engkau. Dan setiap kami juga yang datang dengan berbagai pergumulan dan masalah. Kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan anugerah akan mengampuni kami. Engkau akan melawat kami. Dan Engkau akan memulihkan kami. Engkau kiranya mendengarkan doa kami ya Tuhan. Engkau kiranya yang akan menjawab doa kami. Dan Engkau kiranya yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita-Mu kepada setiap kami. Dan kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami juga belajar hidup untuk menghargai setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, satu bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 18 menjadi ayat jaminan pengampunan dosa bagi kita sekalian yang berkata demikian. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan yang ada di segala tempat dan abad, kita akan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Baik, untuk mempersiapkan hati kita, kita angkat satu pujian. Penuhkanlah bejanaku ya Tuhan. Aku datang, ku bersujud di hadapan-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi katakan, aku datang kepada-Mu Tuhan dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu.
telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Setelah kita bersama-sama berdoa, kami sungguh memohon Tuhan, biarlah anugerah Tuhan saja, firman Tuhan saja yang terus memenuhi hidup kami. Kami sungguh memohon Tuhan, firman-Mu saja yang boleh terus memandu kami. Terlebih ketika kami berada di dalam dunia yang semakin hari semakin menunjukkan bahwa bukanlah dunia yang menjadi tempat sandaran kehidupan kami. Dunia begitu sementara, dunia begitu rapuh, dan segala apa yang kami miliki, segala apa yang kami pikirkan, yang kami anggap bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami, sesungguhnya semuanya itu tidak ada artinya, ya Tuhan. Karena itu hamba sungguh berdoa, terus arahkan diri kami terus menerus kepada Engkau, karena hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Hanya Engkau satu-satunya kekuatan kami. Hanya Engkau satu-satunya harapan kami. Karena itu Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Biarlah hanya Tuhan yang memenuhi hidup kami. Dan hanya Tuhan yang ada dalam hidup kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Berkati saat perenungan firman pada pagi hari ini. Sehingga kami kembali diteguhkan. Kami kembali diberkati oleh firman yang hidup itu. Pakailah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan, hanya suara Tuhan yang diberitakan. Berkati setiap jemaat di rumah, sehingga roh Tuhan, roh kudus-Mu, roh kebenaran yang boleh memenuhi setiap ruangan-ruangan yang ada di rumah ketika saat ini jemaat sedang berinteraksi dengan firman-Mu. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang berkati. Campur tanganlah Tuhan dan bersabdalah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh memohon, kami sungguh berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan khotbah di bukit. Saudara, dan hari ini kita masuk di dalam khotbah di bukit, ucapan bahagia yang keempat ya. Ucapan bahagia yang keempat, saudara boleh melihat di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, saudara, saya mengambil tema heavenly appetite. Ya, jadi satu selera, ya katakanlah selera makan yang bersifat sorgawi. Ya. Matius pasal yang kelima ayat 6, satu ayat saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, sekitar dua minggu yang lalu, saudara kami, hamba-hamba Tuhan, ya baik rekan hamba Tuhan yang ada di Bengkulu, rekan-rekan part time, kami kumpul bareng secara virtual, saudara, dan memang mulai bulan ini kami mencoba untuk
Oh ya, selain meeting ada bagian buku yang kemudian kami bahas. Saudara, dan memang saya meminta untuk kita membahas dari buku daripada buku Dallas Willard berkaitan dengan The Spirit of Discipline. Saudara, dan kembali mulai membaca buku Dallas Willard tersebut dalam bab yang pertama. Saudara, di dalam bab yang pertama itu Dallas Willard berbicara mengenai sebuah realitas bahwa di dalam perjalanan rohani kita, realitas komitmen, realitas disiplin, realitas kesungguhan, realitas terus-menerus satu hal yang kita lakukan berkaitan dengan hal rohani itu menjadi bagian yang penting sekali. Saudara, dan memang benar ketika bicara mengenai realitas kesuksesan daripada manusia zaman ini atau mereka yang expert, saudara, maka seseorang hanya sukses, seseorang hanya expert ketika dia terus menerus dalam satu hal dia fokus. Saudara, dan itulah sebabnya bukan di dalam zaman ini satu kata yang sangat terkenal atau di dalam bicara mengenai manajemen, personal management, saudara, bicara mengenai resilience, itu menjadi satu hal, satu kata yang kerap kali digaungkan. Saudara, dan itu memang betul sekali. Bicara mengenai realitas hidup, realitas ketekunan, realitas disiplin, realitas kesungguhan dalam satu subjek. Ya, ketika kita bicara mengenai rohani, kita terus fokus ke situ, itu menjadi bagian yang sangat penting. Saudara, tapi yang saya kemudian tertarik dengan bagian bab pertama daripada Dallas Willard tersebut, dia kemudian berkata begini, selain bicara mengenai, ya katakanlah kita menggunakan kata resilience, ketekunan tersebut, maka dia kemudian berkata, ketika kita bisa bersama dengan orang-orang yang let's say powerful, atau orang-orang yang berkarisma begitu, orang-orang yang punya kekuatan seperti itu akan impactful dalam hidup kita. Saudara, kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang figur-figur yang penting di dunia ini dan bisa bersama dengan mereka, saudara, itu luar biasa sekali. Saudara, dan saya pribadi ketika baca bagian tersebut, saya kemudian mengamini statement itu karena saya mendapati ketika dalam hidup saya, ketika Tuhan izinkan, saya bisa belajar dari Pendeta Yakobus Sabda, saya bisa belajar daripada Pendeta Stephen Tong, bahkan ketika saya di Sydney beberapa tahun lalu, saya sengaja untuk terus visit beberapa kali, nggak terus sih ya, cukup sering. Saya visit Pendeta Peter Wongso karena saya tuh cuma punya kesadaran, oh ini tokoh-tokoh yang menurut saya luar biasa sebagai figur pendeta, sebagai figur pelayan Tuhan yang saya pingin menyerap ilmu mereka. Dan pada akhirnya, saudara, ketika saya ada di GKI, saya juga sangat bersyukur karena di GKI kita ada seperti Pendeta William Ho, ada Pendeta David Chiu, ada Pendeta Freddy Lai yang menurut saya tokoh-tokoh senior yang luar biasa yang kita bisa serap ilmunya seperti itu. Saudara, dan bagi saya itu adalah satu joyful. Itu menjadi satu bagian yang luar biasa. Tuhan bukan saja berikan saya bisa sekolah, tapi Tuhan juga boleh berikan ada orang-orang yang kita bisa menyerap ilmu mereka. Nah, saudara, ketika kemudian dalam mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, ketika berinteraksi dengan kalimat-kalimat Kristus, saudara, saya kemudian menyadari satu hal, bahwa ketika kemudian kita mencoba untuk mendalami, mencoba untuk berinteraksi dengan setiap apa yang diajarkan oleh Kristus dalam Alkitab, saudara akan kaget karena ada begitu banyak kalimat-kalimat Kristus yang sangat agung, ya. Ada begitu banyak kalimat-kalimat Kristus yang sangat luar biasa yang sebenarnya saudara dan saya kita kemudian mesti melihat bagaimana kemudian kita menggali realitas apa yang Yesus ajarkan. Saudara, dan bagi saya Yesus jauh lebih besar daripada tokoh-tokoh yang pernah ada di dalam dunia ini. Yesus jauh lebih besar. Dan saudara, coba kita menggali kembali, coba kita pikirkan kembali, coba kita berinteraksi kembali. Saudara, luar biasa sekali. Saudara, dan bagi saya Yesus adalah the greatest teacher yang kemudian kita mendalami, kita akan mendapatkan hikmat yang luar biasa bagi hidup kita. Saudara, dan ketika memikirkan realitas Yesus sebagai greatest teacher, guru yang agung, guru yang luar biasa, lebih daripada apapun, saya termasuk ketika merenungi firman hari ini, saya mendapati, saudara, keagungan Kristus itu kita lihat dalam pengajaran-pengajaran dia yang sangat inspiring. Termasuk hari ini kita akan lihat bersama. Yesus brilian sekali begitu.
Segala apa yang kemudian dia mencoba menelaah, dia seperti seorang profesor yang begitu tajam melihat apa yang terjadi, menganalisa apa yang terjadi, dan kemudian berkata, ini loh mesti begini, kamu harus lihat yang ini. Saudara, pengajaran Kristus adalah pengajaran yang sangat inspiring, sangat menginspirasi, sangat mencerahkan. Saudara, dan keagungan Yesus bukan sekedar itu. Kalau kemudian kita perhatikan, kita juga mendapati bukan hanya kontennya yang luar biasa, kontennya yang mencerahkan, kontennya yang inspiring, kita juga berhadapan dengan kenyataan the way Yesus kemudian deliver, the way Yesus kemudian menyampaikan, atau boleh saya katakan dengan istilah packaging, bukan hanya kontennya yang baik, tapi packagingnya juga luar biasa. Ada kalimat-kalimat yang menggugah hati yang dikaitkan dengan konten itu sehingga itu menjadi sangat powerful. Saudara, saya rasa kita yang hidup pada zaman ini kita mengerti ternyata konten yang baik harus diikuti juga dengan packaging yang baik. Sayangnya kita biasa tertipu dengan packagingnya, ya kan? Kita berpikir packagingnya kelihatan baik tapi kontennya nggak baik, itu cilaka. Tetapi ketika bicara mengenai Yesus, pengajaran dia, kita berhadapan dengan dia punya konten dan dia punya packaging yang baik. Dan sebenarnya lebih daripada itu, Yesus bukan sekedar punya konten. Yesus bukan sekedar menyampaikan dengan packaging yang baik. Tapi Yesus sebenarnya dirinya sendiri itu. Itu menjadi satu hidup yang engkau dan saya bisa lihat. Dan disinilah yang membuat Yesus sangat berbeda dengan banyak orang. Bahkan Yesus sangat berbeda dengan pendiri-pendiri agama yang lain. Kalau agama-agama lain berbicara, ini loh jalan, ini loh caranya, ini loh kamu harus begini, kamu harus begini. Yesus berkata, enggak, lu lihat aku. Dan akulah jalan itu. Bukan ini jalan, akulah jalan. Akulah kebenaran itu, akulah hidup itu. Saudara, dan di sini kita melihat Yesus, keberadaan dia menjadi satu keberadaan, satu pribadi yang sangat-sangat powerful. Nah saudara, di dalam konteks ini saya hendak mengajak kita melihat ucapan bahagia yang keempat. Ya, ucapan bahagia yang keempat. Saudara, dan di dalam ucapan bahagia keempat ini saya ingin mengajak kita melihat dalam kategori daripada the greatest teacher ini. Saudara, yang pertama adalah saya ingin mengajak melihat di dalam realitas konten. Saudara, Yesus jelas sekali dalam bagian ini bicara mengenai realitas kebenaran. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran atau dikaiosune itu menjadi kontennya, menjadi fokus utamanya. Nah saudara, ketika bicara mengenai realitas konten, kebenaran, konsep daripada kebenaran atau realitas daripada kebenaran, saudara, maka kalau kemudian kita memperhatikan background daripada Yahudi, saudara, background Yahudi kita harus perhatikan karena ingat Yesus hidup dibesarkan dalam background Yahudi. Yesus ketika menyampaikan ucapan bahagia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Sehingga setelah background daripada Yahudi mengenai kebenaran itu ada dalam benak Kristus. Dan ini yang Yesus sedang mencoba berinteraksi. Nah setelah ketika bicara mengenai realitas kebenaran di dalam background daripada orang Yahudi, saudara, maka mungkin gambaran ini bisa membantu kita untuk memahami realitas kebenaran tersebut. Jadi orang-orang Yahudi, orang Israel, mereka menyadari Allah memanggil mereka menjadi umat pilihan. Dan Allah itu kemudian mengadakan satu covenant, mengadakan satu perjanjian. Jadi Allah memanggil mereka menjadi umatnya. Dan ketika mereka menjadi umatnya, Allah mengikatkan diri dalam sebuah covenant. Saudara, kata covenant ini kata yang sangat penting di dalam Alkitab. Jadi Allah mengikat perjanjian. Allah mengikat perjanjian. Nah saudara, dalam konteks inilah kemudian kita tahu muncullah yang namanya Taurat. Ya, di dalam Taurat ini mengatur relasi antara khususnya apa yang Allah kehendaki bagi umat Israel dan apa yang umat Israel harus kemudian lakukan. Nah di dalam kerangka inilah ketaatan dan kesetiaan terhadap Taurat itu menjadi bagian yang sangat penting. Nah saudara, ketika bicara mengenai kebenaran bagi konsep orang Israel, maka jelas realitas kebenaran itu adalah realitas yang berkaitan dengan covenant tadi. Perjanjian untuk mereka taat kepada Taurat, perjanjian untuk mereka setia kepada Taurat. Dan Taurat itulah kebenaran. Taurat itu menjadi standar. Jadi ketika bicara mengenai berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, maka yang ada pada waktu itu adalah bagaimana kita sebagai orang-orang umat pilihan ada dalam konteks perjanjian ini.
Dan bagaimana kemudian ketaatan dan kesetiaan harus benar-benar dilakukan. Saudara, konsep seperti ini, background seperti ini adalah konsep yang kemudian kita menyadari menekankan kepada realitas behavior, realitas hidup seperti apa yang kita jalani. Hidup seperti apa yang kita jalani. Atau bicara mana orang Israel, hidup umat pilihan itu harus kemudian seperti apa. Nah saudara, konsekuensi daripada konsep kebenaran yang suka atau tidak suka menekankan pada realitas ketaatan dan kesetiaan, pada realitas behavior itu, bagaimana tingkah laku, bagaimana sikap hidup, bagaimana mereka bersikap terhadap Allah, suka atau tidak suka dalam konsep seperti ini, kemudian mendatangkan setidaknya konsekuensi daripada orang-orang Israel menjadi orang-orang yang kemudian akhirnya memiliki aturan yang begitu banyak, yang begitu kaku, ya. Mereka punya aturan yang begitu banyak, ya. Ada aturan harus begini, dan kita semua mengerti, bukan misalnya bicara mengenai aturan sabat, itu ada banyak sekali itu komponen-komponennya. Ada banyak sekali itu pretelannya begitu. Jadi ini menjadi aturan yang kemudian penting. Dan saudara, bukan hanya bicara mengenai aturan yang kaku, maka outer life, hidup yang kelihatan itu, hidup yang ada di luar itu menjadi hidup yang kemudian ditekankan. Nah saudara, inilah konsep yang ada pada waktu itu. Ketika Yesus kemudian berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran. Maka kata kebenaran itu punya background seperti itu. Dan kalau kemudian kita melihat bagaimana Yesus kemudian mencoba untuk mengklarifikasi berkaitan dengan kebenaran itu, kita mendapati di situ Yesus kemudian mengajak pendengarnya untuk ada extra mile, ada satu jalan yang lebih panjang lagi. Ada satu mile yang lebih panjang lagi yang harus ditempuh begitu loh. Enggak bisa sekedar cuman begini. Kalau kemudian kita melihat di dalam konsep daripada Kristus, saudara, memang gambar ini sangat berpengaruh, tetapi Yesus kemudian memiliki satu pendekatan yang kalau kita melihat, yang pertama tentu saja bukan hanya Allah dan orang Israel, tapi Allah dengan orang percaya, scope yang lebih luas. Tetapi yang paling penting daripada semuanya itu, bicara mengenai perjanjian atau covenant itu, bukan law yang menjadi orientasinya, tapi orientasinya itulah bicara mengenai grace, bicara mengenai anugerah. Jadi orientasinya bukan kepada Taurat, tapi orientasi bicara mengenai anugerah Allah yang Allah berikan. Jadi fokus utama adalah kepada kasih Allah tersebut. Fokus itu terhadap penerimaan Allah. Fokus itu terhadap Allah yang mengampuni. Fokus itu terhadap Allah yang menerima semua pertobatan kita dan Allah yang memberikan anugerah itu. Saudara, kita terikat covenant dengan Allah. Tapi covenant itu bukan fokusnya kepada law. Kalau fokus pada law, maka kita tuh yaitu harus taat law, harus kemudian setia pada law. Ini tetap ada, tapi kita kerjaannya cuman, aduh gue udah tuntut ini, saya udah begini, saya udah begini, saya udah begini, saya udah begini, saya udah begini. Orientasinya seperti itu. Tapi pendekatan Yesus adalah, bukan saya sudah begini, engkau itu sudah menerima begini. Engkau ini sudah menerima begini. Engkau sudah menerima pengampunan. Engkau sudah menerima penerimaan. Engkau sudah menerima dikasih Allah. Engkau sudah menerima anugerah itu. Nah, di dalam engkau sudah menerima anugerah itu, engkau dan saya diundang untuk ada dalam sebuah covenant. Di dalam konteks itulah kita mengerti realitas ketaatan dan realitas kesetiaan dalam sebuah konteks yang berbeda. Sebuah relasi kasih, sebuah relasi anugerah. Saudara, itulah sebabnya Alkitab berkata begini. Kita itu bukan hamba, tapi kita anak. Hamba kalau di rumah taat enggak kerjanya? Taat. Ya kan? Hamba atau mungkin jangan istilah hamba, mbak lah. Pelayan lah begitu di rumah. Mbak kerjanya taat enggak? Taat. Mbak kerjanya setia enggak? Setia. Anak kerjanya taat enggak? Kita bisa berdebat. Ya. Anak kerjanya setia enggak? Suka-suka mood.
Iya kan? Tetapi apa bedanya gitu loh antara mbak dengan anak? Mbak taat bukan karena taat. Mbak taat bukan karena setia. Tapi dia pikir, aduh ketimbang saya dipecat. Atau, aduh ini udah mau akhir bulan. Oh, tergantung saudara bayarnya akhir bulan atau awal bulan sih begitu. Ya. Wah ini udah mau lebaran begitu loh. Udah mau dapat THR. Aduh ini lagi COVID begini ketimbang saya keluar kerja di mana begitu loh. Jadi saudara perhatikan di sini, realitas ketaatan kesetiaan itu bukan karena grace tapi karena law. Itu mbak. Tetapi bicara mengenai apa Yesus katakan, oh kita ada tuh ketaatan, kita ada itu kesetiaan. Tetapi ketaatan dan kesetiaan itu ada dalam konteks grace, relasi kasih. Setelah itulah sebabnya kalau saudara melihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ini, saudara kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 48, di situ bicara sama Yesus dan hukum Taurat. Disitulah Yesus memporak-porandakan konsep hukum Taurat. Kamu jangan pikir hukum Taurat begini. Bukan. Hukum Taurat ini mesti begini. Jadi ketaatan itu ketaatan terhadap Taurat, tapi Yesus berikan interpretasi yang berbeda. Dan itulah sebabnya kalau saudara kemudian melihat di dalam Matius pasal 22, 37 sampai 40. Ketika Yesus ditanya, inti hukum Taurat itu apa? Yesus merangkumkan dalam relasi kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap dirimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara, Yesus kemudian memberikan terobosan. Sebuah kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu bukan law. Kebenaran itu grace. Kebenaran itu grace. Saudara, dan itulah sebabnya dengan konsep seperti ini, Yesus bukan kejebak di dalam behavior view tadi, tapi boleh saya katakan Yesus sedang bicara mengenai kingdom behavior. Kita punya behavior tertentu, tapi behavior itu karena kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah menjadi bagian hidup kita. Dan itulah sebabnya, saudara, kita itu sebenarnya memiliki penekanan itu bukan pada aturan, tapi kita lebih penekanan kepada interaksi kasih. Penekanan itu bukan pada outer life, tapi penekanan pada inner life. Saudara, kalau saudara mengikuti KTB pada bulan ini persis, ya, satu-satunya sih ya, latihan rohani yang diminta untuk saudara lakukan pada bulan ini itu adalah bicara mengenai membaca Injil Yohanes. Ya, membaca Injil Yohanes. Saudara, saya membaca kembali Injil Yohanes dan saudara, dari beberapa tahun terakhir, ya Injil Yohanes sangat kaya begitu, tapi bagian perikop yang sangat favorit bagi saya adalah Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 bicara mengenai murid-murid yang kemudian kembali ke Danau Tiberias dan kemudian mereka kembali ke tempat ke pekerjaan lama mereka, ya, di tengah-tengah realitas Yesus yang sudah bangkit dan mereka juga mungkin frustasi dan sebagainya. Dan kisah Yohanes 21 bagi saya itu kisah yang sangat sangat indah sekali, sangat powerful sekali karena khususnya di dalam bagian kisah ketika Yesus berdialog dengan Petrus. Kita tahu bukan? Petrus baru saja menyangkal Yesus. Dan menyangkal Yesus 3 kali. Menyangkal Yesus dengan sangat sadar dan Yesus sudah memperingatkan lebih dahulu. Dan kisah itu bicara mengenai Yesus menampakkan diri khususnya pada Petrus. Dan kalau saudara perhatikan dialognya, saudara saya itu cuma punya berpikir begini. Yesus itu kalau saudara perhatikan dalam dialog itu Yesus ketemu Petrus tuh enggak ngomong begini. Petrus, gua kan udah bilangin lu kan? Sebelumnya, gua udah bilangin lu loh. Gua bukan belum peringatin lu. Lu 3 kali menyangkal gua. Saudara kalau kita jadi orang tua, kalau punya anak udah dosa 3 kali gitu udah bilang, kita enggak mau. Papi kan udah bilangin, kenapa sih lu gak denger? Saudara, itu tidak salah memang. Kita harus mengingatkan, menegur. Tapi bagi saya tuh kaget ya. Yesus tuh gak singgung tuh masalah Petrus menyangkal. Yesus gak singgung sama sekali loh. Yesus tuh cuman, Petrus,
Apakah engkau mau mengasihi aku lebih daripada lebih daripada yang lain? Iya Tuhan. Oke. Okay. Ikutlah aku, gembalakanlah domba-domba. Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, inilah covenant of grace. Dosa adalah dosa. Tapi di atas semuanya itu ada kasih Allah. Seberapapun dosamu, seberapapun masalahmu, jangan pernah hanya terjerumus berkata, aduh gue udah berdosa, gue udah gak benar, gue gak bisa dipakai Tuhan. Itu kalimat dari iblis, bukan kalimat Allah. Kalimat Allah adalah, lu rusak bagaimanapun. Kalimat Tuhan adalah, do you want to love me? Apakah engkau mau mengasihi aku? Apa engkau mau mengasihi aku? Dan kalimat itu yang membuat Petrus kemudian nangis. Ketika Yesus memang betul bertanya 3 kali ya. Ya ini juga menjadi satu packaging cara Yesus ketika menegur Petrus ya. Dengan pertanyaan 3 kali itu Petrus suka atau gak suka ingat kembali itu dosa dia. Dan Petrus tuh sampai cuman, Tuhan lu udah tahu dah gue apa adanya. Petrus yang confident, Petrus sampai pada titik Tuhan. Tuhan udah tahu saya apa adanya. Dan saya cuma hanya mau meresponi anugerah Tuhan. Saudara, berita kebenaran, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berita kebenaran itu, esensi kebenaran itu adalah satu undangan kasih, undangan kebenaran, undangan anugerah untuk terus masuk dalam perjalanan ketaatan, untuk terus masuk dalam perjalanan kesetiaan yang tidak ada habis-habisnya. Kita masih gagal, betul. Kita masih jatuh dalam dosa, betul. Kita masih tidak setia, betul. Tapi di tengah-tengah jatuh dalam dosa, di tengah-tengah ketidaksetiaan, jangan pernah lupa kalimat penting Tuhan. Tommy, apakah engkau masih mengasihi aku? Tuhan menyebut setiap nama kita dan bertanya, apakah engkau masih mengasihi aku? Dan ketika kita berkata, Tuhan, Tuhan tahu saya gagal. Oke, pertanyaannya, apakah engkau masih mengasihi aku? Dan kalau masih ada 1-2 titik hatimu berkata, Tuhan, saya mau mengasihi engkau. Oke, ikutlah aku. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, inilah realitas kebenaran. Perjalanan ketaatan, perjalanan kesetiaan adalah perjalanan covenant of grace. Bukan covenant of law. Yeah. Covenant of grace. Inilah sebuah perjalanan yang Tuhan mengajak kita, mari kita mengejar itu. Ketaatan, kesetiaan adalah bagian daripada realitas kasih. Saudara, dan disitulah menurut saya keindahan perjalanan bersama dengan Tuhan. Disitulah ketaatan itu bukan beban yang berat. Disitulah kesetiaan itu bukan beban yang meletihkan. Dan disitulah Yesus berkata, aku memberikan kuk. Kuk itu berat. Tapi kuk yang kupasang itu ringan. Berat memang untuk taat. Berat memang untuk setia. Tapi kenapa kuk itu menjadi kuk yang ringan? Karena kuk itu ada dalam sebuah interaksi kasih. Realitas kasih yang kita mau menyukakan dia. Kita mau menyenangkan dia. Saudara, ini adalah konten. Ketika Matius 5 ayat 6, ucapan bahagia yang keempat ini, maka ini bicara mengenai satu covenant of grace yang menjadi kerangka daripada perjalanan ketaatan dan perjalanan kesetiaan kita. Dan ketika ketaatan dan kesetiaan ada dalam covenant of grace, maka kegagalan tidak berhenti hanya kegagalan. Ending kegagalan adalah pertanyaan, do you want to love me? Maukah engkau mengasihi aku? So, jalan lagi. Jalan lagi. Jalan lagi. Bagian yang kedua yang saya ingin ajak lihat adalah berkaitan dengan packaging. Ya, berkaitan dengan packaging. Jadi, kalau saudara perhatikan berkaitan dengan packaging di sini, saya ingin kaitkan dengan kalimat Yesus yang sangat penting dan sangat menonjol. Yesus bermain dengan kata lapar dan haus. Lapar dan haus. Ya. Yesus bermain dengan kata lapar dan haus. Saudara,
Kalau saudara perhatikan gambar yang satu ini, ya ada dua sih, ya berkaitan. Ya. Saya tidak tahu saudara cukup lihat kalau bisa detail, kalau kejauhan mungkin nggak terlalu. Kalau saudara di rumah bisa sedikit maju ke TV ngelihat wajah anak ini begitu jadinya. Ya, saudara, saya senang beberapa komponen yang ada dalam diri anak ini. Saudara perhatikan mata dia, ya. Ini mata dia udah melotot benar nih, ya. Mata dia udah melotot benar, ya. Alis matanya juga udah agak ngelengkung keangkat begitu, ya. Dan yang saya paling senang cara dia pegang sendok dan garpu, ya. Jadi dia udah kasih berdiri begini. Saudara, itu artinya ini kapan makan datang begitu loh jadinya, ya. Jangan sampai ini sendok garpu jadi pedang yang siap kemudian saya tusuk ke sana sini, ya, dengan tampang dia dan tentu saja di pikiran dia kapan tuh makanan sampai. Saudara, inilah realitas lapar dan haus. Saudara, bagi saya di dalam gambar ini clear menjelaskan dan kenapa Yesus mengaitkan kebenaran itu dengan kata lapar dan haus. Saudara, karena lapar dan haus inilah kata yang suka tidak suka berbicara mengenai satu urgensitas kebutuhan. Satu kebutuhan yang urgent. Satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-menawar. Satu kebutuhan yang harus segera terjadi. Harus terpenuhi. Saudara, lapar dan haus itu adalah satu kebutuhan yang prinsip. Satu kebutuhan yang mendesak. Saudara, dan saya sangat setuju dengan satu kutipan. Saya berikan kutipan di situ daripada John Stott, ya. Jadi dia berkata bahwa ini adalah something yang deep and profound, ya. Sesuatu yang benar dalam dan mendasar gitu loh. Ya, sesuatu yang kebutuhan yang mendalam, kebutuhan yang mendasar dan yang butuh dipuaskan. Jadi kebutuhan ini hanya akan terus ada sampai dipuaskan. Kalau enggak makan, itu sendok garpu bukan berdiri lagi tuh begitu. Mungkin lu siap aja nih. Sendok garpu udah menuju kepada kita gitu loh. Dan bukan hanya sendok garpu, dia mungkin akan teriak. Dia akan teriak. Ini adalah satu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang dalam. Kebutuhan yang mendasar dan harus segera dipuaskan. Dan kalau saudara perhatikan di dalam kalimat John Stott itu, saudara kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, ini adalah sesuatu yang akan semakin increase, ya. Dan kalau kita tambah lapar, kita akan desperate, ya. Kita akan frustasi benar. Kita akan uring-uringan benar. Kita akan putus asa benar, begitu loh. Jadi gambaran daripada statement daripada John Stott ini adalah satu gambaran yang menekankan urgensitas kebutuhan. Dan Yesus sedang menggunakan kata ini, lapar dan haus, menggambarin ini penting banget, lu jangan main-main. Ini harus segera dibereskan. Saudara, mungkin gambaran lapar dan haus ini berkaitan urgensitas kebutuhan, kita bisa lihat dalam dua aspek, yang dua kata yang satu cenderung positif, yang satu cenderung negatif, tapi dua-dua ini sama-sama menunjukkan kekuatan atau powerful daripada urgensitas tersebut. Saudara, kata yang pertama secara positif adalah kata cinta, ya, kata cinta. Apalagi kalau kita bicara anak-anak remaja yang jatuh cinta, ya. The fire of love itu akan hancurin semuanya. Kenapa ada backstreet, ya? Ada anak-anak yang tetap melawan begitu loh. Dan saudara, bukan hanya anak-anak, ya. Kenapa kadangkala ada orang-orang juga dewasa bisa lakukan konyol begitu loh. Saudara, memang kekuatan cinta itu tuh menjadi sesuatu yang powerful. Sangat powerful dan sangat mendesak, sangat mendorong kita. Saudara, secara positif kebutuhan ini kita katakan seperti realitas cinta. Dan ya, khususnya anak-anak yang baru jatuh cinta pertama kali, ya. Makanya dikata cinta itu buta, ya. Bukan hanya buta, ya. Itu sudah buta, udah tuli, ya, udah pokoknya segala kecacatan itu ada dalam realitas cinta. Karena cinta itu terlalu kuat.
Saudara, secara negatif ini bicara mengenai addiction, sebuah kecanduan. Saudara, kalau saya kesempatan ada beberapa kali melayani mereka yang kecanduan. Saudara, ini bukan masalah tahu benar atau salah. Mereka tahu nggak itu salah? Tahu. Tapi mereka, Pak, ini nggak bisa. Nggak bisa. Ya, entah kecanduan dalam beragam hal. Entah anak-anak yang mungkin game barangkali. Atau kecanduan terhadap pornografi barangkali. Atau kecanduan terhadap belanja barangkali. Ya. Saudara, ini satu dorongan yang ada dalam diri. Ya. Dorongan yang kayaknya gak bisa dibendung. Dorongan yang kemudian harus terpenuhi. Nah, Yesus sedang berkata seperti itu. Pertanyaan Yesus adalah, orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah apa? Orang yang coba perhatikan dengan baik, kita lapar dan haus itu lapar dan haus akan apa? Apakah akan kebenaran? Kalau engkau dan saya lapar dan haus akan kebenaran, maka hidupmu akan dipuaskan, hidupmu akan penuh, utuh. Enggak ada lagi kurang sama sekali. Tetapi pertanyaannya, kita tuh lapar dan haus akan apa? Kita lapar dan haus akan apa? Setelah disinilah kita kemudian melihat diri Yesus ya. Yesus itu ya di dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Yesus menggunakan kata makananku. Saudara, disinilah yang menjadi pertanyaan daripada ucapan bahagia yang keempat inilah. Apakah kita punya selera makan atau dorongan yang kuat akan hal-hal rohani? Akan hal-hal rohani. Apakah kita punya lapar dan haus akan hal-hal yang benar, perintah Allah, hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus? Dan saudara, kita jujur harus mencek. Kita jujur harus mengevaluasi diri kita. Apakah kita punya seperti itu? Apa kita punya seperti itu? Saudara, di dalam ketika saudara beribadah di GKI Kelapa Gading, di gereja ini, ketika saya menyampaikan khotbah, saudara, saya semakin kesini memikirkan yang namanya latihan rohani yang perlu untuk kita jalani. Dan saya sangat berharap saudara, latihan rohani yang sebentar lagi saya akan sampaikan pada saudara berkaitan dengan apa yang kita bahas hari ini, saudara, kita harus benar-benar lakukan. Saudara, kalau saudara dengar khotbah aja nggak akan cukup, percaya deh. Saudara dengar khotbah bagus gimana pun, great teacher sebagai apapun, seperti apapun, saudara waktu dengar khotbah, wih, bagus bener ya. Coba ntar malam tanya lagi, lu ingat nggak khotbah apa? Ini masih malam loh. Besok, saudara coba tanya. Lusa coba tanya. Hilang pasti. Saudara gak bisa. Kalau kita betul-betul, apalagi dengan visi gereja kita sebagai Christ Likeness Church, gereja yang kita menjadi seperti Kristus, saudara jangan pernah berpikir seperti Kristus saudara dengar khotbah. Saudara melayani, semuanya baik, tapi itu gak akan cukup. Saudara, sehingga saya sangat berharap latihan rohani, please, tolong saudara benar jalanin. Kalau gak percaya dan gak akan bisa. Sebagai hamba Tuhan saja saya mendisiplin diri saya begitu rupa. Kalau tidak, saya tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, sehingga ketika bicara mengenai lapar dan haus akan kebenaran, bicara mengenai realitas lapar dan haus, dan saudara, ini kita harus ngecek hidup kita tuh benar lapar haus akan kebenaran nggak? Benar lapar haus akan kebenaran nggak? Nah, saudara, berapa hari lalu ini
ide latihan rohani ini saya dapat ide dari anak saya sih jadinya. Dia nggak sadar sih. Ya. Tapi dulu juga saya udah pernah lakukan. Ya. Cuman 2-3 hari lalu pas di kamar malam gitu, dia tiba-tiba, "Pih, mana handphone papi?" gitu loh. Ya. Dia buka handphone saya, dia lalu ke bagian setting, lalu dia mengecek. Papi seminggu ini begini loh. Ya. Papi sehari ini begini. Ya, jadi latihan rohani kali ini latihan rohani yang saya sebut sebagai latihan rohani digital check up. Jadi maksudnya adalah begini. Kita berada pada zaman di mana kita nggak bisa lepas nih daripada gadget, ya. Kayak saya misalnya iPad saya ini mati hidup saya. Ya, handphone saya ini mati hidup saya. Hidup saya tuh nggak bisa lepas dari dua ini, ya. Nah, kita perlu ngecek. Jadi berapa hari lalu itu anak saya mengambil iPad saya, handphone saya, dia ngecek. Ya. Pi, papi ini satu hari ya, 4 jam papi pakai itu di safari. Ya. Kemudian papi pakai berapa jam? Ya. Oh, saya lupa ya, kalau apps yang lain itu ada apps yang saya termasuk dalam tanda petik sering, tapi ini join bersama dengan istri saya, tapi saya juga cukup sering, yaitu apps ya saya mestinya nggak sebutin nama, nanti promosi jadinya ya, apps berkaitan dengan shopping online lah, salah satulah begitu ya, salah satulah begitu ya, ngeliat-ngeliat aja, dan itu ada joyful sendiri ya, ada sukacita sendiri ya. Dan saya pernah sharing juga. Oh ya, saya rasa karena background dulu hidup cenderung susah begitu ya. Saya kadangkala searching mau beli barang, bandingin sana sini. Lalu saya bisa dapat barang lebih murah, 5.000, 10.000. Itu tuh ada kepuasan diri tersendiri begitu loh. Tapi saya gak sadar, saya tuh bisa searching bisa setengah jam, bandingin sana sini, saya pikir mati dah begitu loh. Iya, cilaka lah begitu. Nah saudara, saudara di handphone saudara, saya ingin saudara lakukan adalah begini. Setiap malam, ya. Setiap malam dan setiap akhir minggu. Ya, kalau ini kan udah akhir minggu nih. Ya. Setiap malam, saudara coba secara keluarga. Ya, ngajak anak, ngajak suami, istri, kita saling ngecek. Ya. Khususnya kalau anak yang udah remaja gitu. Jadi saudara coba melakukan digital check up. Ya. Yang pertama adalah kalau saudara di handphone saudara, kalau itu screen time itu, kalau saudara di menggunakan perangkat iOS ya, Apple ya, atau yang begitu, bukan Android begitu, saudara ke setting, saudara lihat screen time, saudara klik di situ, ketahuan tuh sehari atau tinggal pilih mau sehari, seminggu, saudara pakai waktu ngapain aja. Saudara, saya sangat berharap papa, mama, anak-anak, kita kerjasama dalam satu bulan ke depan ini. Ya. Kita saling ngecek per hari dan per minggu. Saudara harus ngecek. Nah setelah saudara ngecek, saudara ngeliat hari itu pakai waktu paling banyak ngapain. Ya. Nah sehingga step yang kedua, saudara harus mengambil komitmen. Hari besok harus ada yang dikurangi, harus ada yang ditambahi. Jadi kalau ternyata ketika saudara ngecek ya, misalnya sang bapak ngelihat ya, ngelihat atau ya sang bapak lah begitu ya. Ketika ngelihat dia itu ya 5 jam ya, itu pakai waktu untuk entah CNN, entah Kompas, entah apalah begitu, atau sport lah begitu. Jadi hanya ngelihat begituan, kita mesti pikir lagi, Tuhan, saya lapar dan haus nih ternyata hari ini. Lapar dan haus saya urusan begini. Atau anak-anak yang mainnya game melulu. Setelah screen time lihat ada sekolah betul, ya. After sekolah, jadi selain sekolah, ya Zoom sekolah dan sebagainya begitu. Setelah itu saudara lihat yang kemudian kedua itu yang paling gede itu 3 jam atau 4 jam di hari itu game melulu. Saudara perhatikan, ini adalah lapar dan haus anak adalah apa? Game. Kalau sekolah meskipun 8 jam itu gak bisa dihitung. Itu kan bofat jadinya. Mesti absen. Ya. Nah setelah itu tuh kita ngecek. Atau para ibu, saudara harus ngecek. Saudara ngapain? Dan saudara coba melihat. Ini lapar dan haus saya ini cuman. Saya tidak berkata gak boleh main game. Ya.
Tapi game itu atau shopping itu mungkin mesti dikurangin. Dan saudara coba ngecek, apakah ada waktu saudara pakai untuk katakanlah membaca Alkitab? Ada enggak? Atau membaca buku-buku rohani? Atau, ya anak saya berapa lalu dia berbangga, Pi, lihat nih Pi, ini Cece di YouVersion-nya tuh ada sekian jam. Ya, ya karena dia ada reading plan di KTB dan sebagainya. Saya bilang, oh ya oke, good, gitu loh. Ya, bagus sekali begitu. Kalau saya ada apps buku-buku rohani yang saya baca, ketahuan tuh berapa jam setiap hari saya baca. Saudara, kita mesti ngecek. Dan saya berharap saudara lakukan. Kalau enggak, kita dengar khotbah lapar haus kebenaran, kenyataannya hidup kita setiap hari lapar haus main game. Lapar haus shopping. Ya. Lapar haus cuman ngelihat sana-sini. Sekali lagi saya tidak berkata bukan itu enggak boleh. Tapi poinnya adalah harus ada dikurangin, harus ada ditambahin. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi kita akan hidup semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah bermimpi. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Tapi bagian yang ketiga, di dalam latihan rohani, setelah evaluasi, setelah komitmen, harus saya katakan, kita manusia ya, kadangkala komitmen tinggal komitmen. Maksudnya begini nih, komitmen besok begitu. Besok saudara lihat lagi, makanya harus setiap hari dilihat, benar komitmen jalan kagak. Ya. Karena biasa komitmen boleh komitmen, tapi kita tuh sudah kayak terprogram begitu loh. Kita akan balik begitu. Akan balik begitu. Nah saudara, sehingga saya sangat berharap setelah orang tua, papa, mama, anak-anak kumpul mengevaluasi, lihat komitmen, oke ini mau tambahin, ini mau kurangin. Maka bagian yang kedua, saya mengajak keluarga betul-betul kita berdoa. Bahkan kalau saudara mungkin bisa berpuasa, saudara harus puasa. Jangan pernah berpikir anak-anak misalnya main game bisa lepas dengan gampang. Enggak. Jangan bilangin, katakan ibu-ibu kalau udah terbiasa shopping, ya. Ini kan cuci mata betul, ya. Hanya ngeliat-ngeliat aja sih begitu. Atau mungkin nonton Korea, film Korea, ya, atau seri apapun lah begitu, ya. Atau bapak-bapak dengan beragam hobi, jangan saudara pikir gampang dilepas. Enggak. Kita harus benar bawa dalam doa dengan sungguh. Dan kalau kita mungkin berpuasa, perlu untuk entah anak, untuk suami, untuk istri, untuk keluarga, kita harus lakukan itu. Saudara, dan saya berharap satu bulan ini menjadi satu perjalanan rohani yang membawa kita semakin lapar dan haus akan kebenaran. Semakin lapar dan haus akan kebenaran. Dan saudara, saya akan tetap mencoba setiap ibadah minggu untuk mengingatkan hal ini. Mengingatkan hal ini. Dan saya sangat berharap orang tua tolong lakukan itu. Karena digital check up ini menunjukkan kita dengan jujur. Kita lapar dan haus itu apa? Lapar dan haus itu apa? Saudara, dan dua hari terakhir ini, ya setelah saya diskusi dengan anak saya tersebut, lalu saya diingatkan, saya sedikit lebih menyadari ya, kalau udah melihat di salah satu shopping online tersebut, saya udah langsung ingat. Ingat Tommy, lu jangan kelamaan bandingin. Sudahlah rugi 2.000, 3.000 gak apa-apa begitu loh. Lu bukan orang yang susah banget 2.000, 3.000 begitu loh jadi. Tapi menarik tuh begitu. Menarik gitu loh. Saya coba belajar, oke, perlu beli ya sudah, oke, that's it. Setelah itu selesai, pakai yang lain. Entah mungkin saya perlu ngobrol istri, ngobrol dengan anak, temanin mereka main, temanin istri mungkin lakukan apa, itu jauh lebih baik. Atau, ketika mungkin baca Kompas barangkali, ya saya salah satu ini berita itu pasti ada berita ini, berita itu, berita itu. Kadang-kadang bolak-balik sama aja kira-kira begitu. Ya, dan lu gak tahu berita juga lu gak mati. Hidup juga jalan aja sih begitu. Di sini kita harus cek kembali, kita lagi ngapain. Saudara, biar Tuhan berkati setiap kita, Tuhan mimpin setiap kita sehingga saudara, kita harus terus belajar, kita harus terus belajar. Saya berharap Tuhan memimpin perjalanan rohani satu bulan ke depan, kita semakin lapar dan haus akan kebenaran. Kita berdoa bersama.
Hamba sungguh berdoa Tuhan memberkati kami khususnya satu bulan ke depan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa memberkati setiap keluarga. Hamba berdoa memberkati setiap ayah, setiap ibu, setiap anak-anak khususnya. Anak-anak dalam masa remaja mereka dan para pemuda-pemudi. Hamba sungguh berdoa memberkati setiap jemaat dan setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong. Kami tidak hanya mendengar. Tapi mulai hari ini kami mencoba untuk melangkah. Mengevaluasi diri kami. Seperti apakah setiap hari kami lapar dan haus. Kami lapar dan haus untuk apa ya Tuhan. Dan hamba sungguh berdoa. Biar kami juga boleh belajar mendekatkan diri pada Engkau. Kami juga belajar mencari Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Hamba sungguh berdoa Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami. Tuhan tolong menolong kami. Berkati hidup kami, pimpin hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, kami mohon. Amin. Saudara, by the way, bicara mengenai lapar dan haus tersebut, digital check up tadi, tidak berarti saudara tambahin hanya baca Alkitab. Ya bukan itu poin saya, baca Alkitab penting. Tapi saudara, hal-hal yang baik yang perlu kita tambahin mungkin waktu bersama dengan istri kita ngobrol. Atau waktu bermain dengan anak. Waktu menemani dia, waktu mengajar dia. Ada banyak hal-hal yang positif. Ya, dan biar Tuhan memberkati setiap kita. Bapak, Ibu, yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan di gereja. Persembahan akan diiringi oleh Saudari Aji. Dan Bapak, Ibu dapat memberikan lewat transfer atau lewat scan QR code. Masuk di dalam doa persembahan. Benar ya Tuhan, kami tidak tahu hari esok. Namun kami percaya bahwa Tuhanlah yang menggenggam hari esok. Dan Tuhanlah yang merencanakan yang baik, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera untuk setiap anak-anak-Mu. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini khususnya untuk semua kegiatan-kegiatan gereja-Mu.
Pakai ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka. Limpahkan terus berkat-Mu ya Tuhan bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pakailah juga mereka yang mengelolanya ya Tuhan, beri hikmat bijaksana untuk mengelola dengan baik, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Musa. Kami persilakan. Setelah kita bersyukur dalam ibadah hari ini, kita juga boleh tadi bersama menerima perjamuan kudus. Dan biarlah setiap momen perjamuan kudus seperti ini, kita juga terus diingatkan akan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang terus menerus Tuhan kemudian selalu berikan kepada setiap kita. Saudara, beberapa hal yang perlu kami sampaikan, kami ingatkan di dalam ibadah hari ini. Saudara, yang pertama adalah Rabu besok. Ya, Rabu akan datang. Saudara, kita akan kembali dalam KG, Kongko Gembala at Kelapa Gading. Dan saudara, setiap Rabu setelah minggu pertama dan minggu ketiga, saudara, kita melakukan live streaming KG, di mana ini menjadi kesempatan kita boleh berinteraksi dengan firman. Ya, dan bahkan saya berharap KG bukan sekedar saudara bertanya, saya kemudian mencoba untuk menjawab, tapi kalau ada pengalaman-pengalaman rohani yang saudara dapat ya. Terlebih ketika di dalam latihan rohani yang kita lakukan, kalau saudara bisa sharing sedikit, itu juga akan menjadi bagian yang baik, menjadi bagian yang membangun. Ya, jadi saya berharap di dalam KG ke depan, bukan sekedar saudara bertanya, tapi juga mungkin ada hal-hal yang baik kalau saudara bisa sharekan di dalam pengalaman iman, pertumbuhan iman saudara. Sehingga kita boleh saling dikuatkan, saling dibukakan mengenai perjalanan iman dan saling bertumbuh satu sama lain. Saudara, dan kemudian bulan September ini, saudara, di dalam PDW, saudara, kita akan bersyukur merayakan ulang tahun PDW yang ketiga. Ya, dan akan dilakukan dua Rabu akan datang. Ya, saudara boleh dapat nanti join bersama seluruh PD wilayah yang ada. Ya, seluruh PDW wilayah yang ada bisa dapat join bersama di dalam acara ibadah syukur. Ini adalah PDW gabungan, ya, ulang tahun yang ketiga. Saudara, dan kemudian sekali lagi kami menyampaikan kepada saudara bagian daripada sub bidang pemerhati. Saudara, di dalam periode kemajelisan yang baru ini, kami sangat berharap kami dapat melayani dengan lebih baik kepada setiap saudara. Dan saudara, karena itu di dalam setiap wilayah yang ada, ya, setiap wilayah yang ada, ketika saudara tinggal di daerah wilayah-wilayah tersebut, kami membagi ada 5 wilayah di situ. Dan saudara, kami berharap kami dapat menjangkau saudara. Ya saudara, jadi nanti juga boleh dapat memperhatikan setiap akan ada gembala wilayah, akan ada ketua wilayah yang kemudian bisa menjangkau saudara. Dan kami berharap nantinya ada satu WA group, entah wilayah 1, WA group wilayah 2, 3, 4, 5, di mana semua saudara yang tinggal di wilayah tersebut boleh terregister. Ya, sehingga kalau ada apa-apa, kita bisa berkoordinasi, kita bisa saling menguatkan satu sama lain, dan termasuk saudara mungkin juga bisa menerima reminder-reminder berkaitan dengan PD wilayah yang merupakan salah satu kegiatan daripada wilayah tersebut yang dilakukan, ya, kurang lebih minggu keempat seperti itu, atau kadangkala ada beberapa perubahan waktu. Jadi kami berharap saudara boleh perhatikan wilayah ini, dan nantinya saudara akan dihubungi oleh ketua wilayah atau gembala wilayah untuk bisa masuk di dalam grup daripada WA wilayah tersebut. Kami berharap saudara mengizinkan supaya nama-nama saudara boleh masuk di situ. Dan saya sangat berharap kita boleh sungguh saling lebih mengenal rekan satu sama lain, saling mensupport, saling membantu di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Jadi saudara, itu berkaitan dengan wilayah. Dan juga berkaitan dengan Gema, jadi gerakan membaca Alkitab, saudara, versi daripada e-book sudah ada, sudah tersedia. Saudara kemudian boleh men-scan QR code yang ada atau link yang ada untuk kemudian bisa mendownload file daripada
gema tersebut. Sekolah Minggu sore hari ini kembali dalam ibadah mereka. Saudara boleh mendorong anak-anak untuk join di dalam ibadah Sekolah Minggu. Kaleb minggu ini juga, Selasa besok mereka akan adakan persekutuan. Orang-orang tua kita bisa dapat hadir bersama secara online dan juga boleh kemudian dapat bertumbuh bersama dalam baik persekutuan maupun firman yang disampaikan. Kemudian komisi wanita hari Jumatnya, mereka juga kembali akan mengadakan satu persekutuan di situ. Saudara juga boleh dapat hadir bersama dan biasa juga ada fellowship yang mereka kemudian lakukan. Dan pemuda hari Sabtunya, ya, pemuda hari Sabtunya akan berbicara mengenai Faith and Shine. Saudara dapat hadir juga untuk mereka yang ada dalam usia muda untuk berinteraksi di dalam persekutuan pemuda tersebut. Dan saudara ada satu warta khusus daripada sinode, boleh dapat ditampilkan videonya sebelum saya menjelaskan. Ya, saudara, hari Senin besok. Ya, saudara, hari Senin besok satu hari yang penting di dalam perjalanan daripada sinode gereja kita. Saudara, kita akan melakukan penabisan pendeta dan emeritasi pendeta. Jadi ada 5 rekan-rekan hamba Tuhan yang akan ditabiskan, diteguhkan di dalam kependetaan, panggilan menjadi di dalam kependetaan. Jadi ada 5 rekan yang akan ditabiskan dan kita juga bersyukur ada 4 senior-senior kita yang boleh Tuhan pimpin dalam mengakhiri panggilan pelayanan mereka. Dan salah satunya adalah pendeta Freddy Lai, ya, juga akan di dalam emeritasi, kebaktian emeritasi akan dilakukan hari Senin besok, ya, hari Senin besok. Saudara, memang kebaktian ini dilakukan secara YouTube live streaming sehingga seluruh jemaat di rumah, kami berharap itu akan dilakukan 6:30 malam, ya. Saudara sudah bisa dapat join, ya, di dalam live streaming tersebut. Ya, memang hanya ada beberapa di antara kami, para pendeta khususnya, kami akan hadir secara fisikal. Saudara, Tuhan, saudara juga berdoa supaya seluruh proses berjalan dengan baik. Semua kami juga boleh ada dalam perlindungan Tuhan. Dan khususnya biarlah kebaktian ini menjadi kebaktian yang meneguhkan rekan-rekan yang baru. Dan juga kebaktian yang menjadi satu kebaktian syukur bagi rekan-rekan yang memasuki masa emeritasi. Ya, Tuhan memberkati dan saudara boleh join bersama hari besok, ya, sore, besok sore menjelang malam untuk join di dalam YouTube live streaming yang ada daripada sinode. Saudara, demikian hal yang perlu kami sampaikan dalam ibadah ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sungguh berdoa menyerahkan perjalanan hidup kami, perjalanan rohani kami. Hamba berdoa Tuhan memimpin, khususnya di dalam ibadah-ibadah kami seperti ini dan ibadah-ibadah yang kami juga upayakan untuk mencoba agar firman itu kami boleh terapkan dalam latihan rohani. Hamba berdoa Tuhan memberkati perjalanan 1 bulan ke depan, perjalanan hari ini, perjalanan setiap minggu. Sehingga Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap keluarga, baik ayah, baik ibu, baik anak-anak, baik para pemuda, para remaja, orang tua, sehingga kami semua boleh terus diingatkan untuk terus bertumbuh di hadapan Engkau. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, topang kami dalam perjalanan rohani ini. Sehingga semakin hari kami boleh semakin menyerupai Engkau. Dan Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul di dalam hari-hari ini. Ada beberapa jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan menjamah mereka. Kami berdoa Tuhan melawat mereka di dalam, baik mereka yang mencari dokter ataupun mungkin beberapa tindakan yang harus dilakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah mereka.
Ada juga beberapa jemaat kami yang bergumul di dalam masalah kehidupan financial, kehidupan pekerjaan. Tuhan, kami menyadari hari-hari ini masa begitu sulit karena kami berdoa. Tuhan yang empunya sorga, Tuhan yang juga boleh membukakan pintu-pintu yang tertutup. Ada juga jemaat-jemaat kami yang bergumul dalam urusan keluarga mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan boleh menyertai di dalam setiap pergumulan apapun. Tuhan, Engkau sudah menyatukan kami sebagai suami dan istri. Sehingga biarlah anugerah Tuhan yang menopang kami untuk terus melangkah. Dan apapun itu juga kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan, berikan hati yang lemah lembut kepada setiap suami, kepada setiap istri. Untuk terus belajar, untuk bertumbuh, belajar mengampuni, belajar saling mensupport satu sama lain. Hamba juga berdoa memberkati anak-anak kami, khususnya mereka yang saat ini sekolah secara online, baik itu dalam masa remaja maupun masa anak-anak. Hamba berdoa Tuhan menolong, kami tahu banyak di antara mereka stres, bahkan para ibu juga stres mengurus anak-anak ini. Oh Tuhan, Engkau tolong, Engkau topang, dan Tuhan tolong anak-anak kami. Sehingga mereka tidak terjebak di dalam, khususnya ketika connection internet menjadi bagian yang terpenting dan mereka pakai waktu untuk main game begitu banyak. Hamba sungguh berdoa Tuhan tolong, berdoa masa depan anak-anak kami. Tuhan memberkati anak-anak kami yang ada yang mulai kuliah, ada yang sedang mempersiapkan diri kuliah. Tuhan yang menyertai masa depan anak-anak ini, dan Tuhan tolong juga memberikan satu lingkungan yang baik. Bahkan kami berdoa untuk teman hidup anak-anak kami. Tuhan tolong, Engkau yang menyiapkan anak-anak kami punya pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Sehingga mereka boleh membangun satu keluarga yang baik. Berdoa memberkati para pemuda dalam pekerjaan mereka maupun kehidupan berpacaran mereka. Ataupun mereka yang sedang mencari teman hidup. Hamba berdoa Tuhan memberkati. Dan Tuhan tolong, sehingga para pemuda-pemudi kami pun boleh tetap punya keteladanan hidup yang baik. Khususnya mereka yang sedang berpacaran, Tuhan yang menjaga kekudusan hidup. Kami menyadari kekudusan hidup menjadi satu bagian yang begitu langka pada zaman ini. Tapi kami mau hidup berkenan di hadapan Engkau. Karena itu hamba berdoa memberkati setiap pemuda-pemudi yang sedang berpacaran. Berkatilah, berkati masa depan pemuda-pemudi ini. Berkati masa depan setiap jemaat-jemaatmu. Para ayah yang bekerja di dalam tengah-tengah kesulitan, Tuhan juga memberkati. Hamba sungguh berdoa Tuhan, serahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu. Orang-orang tua kami di hari tua mereka cinta Tuhan menyertai. Tuhan berikan kekuatan ekstra kepada mereka. Sehingga mereka juga mengalami sukacita di dalam Engkau. Hamba sungguh berdoa Tuhan, berkatilah, berkatilah. Dan bangsa dan negara kami, kami kembali serahkan pada Engkau. Kami bersyukur beberapa masa-masa yang beberapa waktu kami khawatir dengan tingkat daripada penyebaran COVID yang begitu tinggi. Sekarang sudah berangsur-angsur melandai. Kami berterima kasih. Tuhan terus jaga bangsa ini. Tuhan terus jaga negara ini. Sungguh berdoa memohon kepada Engkau. Biarlah cinta Tuhan, anugerah Tuhan juga Tuhan nyatakan atas bangsa ini. Berkatilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarlah doa kami. Biarlah anugerah Tuhan selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa. Amin. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra. Puji dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kasih daripada Allah Bapa, Allah yang baik dan Allah yang selalu menuntun hidupmu dan hidupku. Serta anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang sudah datang mati untuk menggantikan engkau dan saya. Serta penyertaan, bimbingan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semuanya, mulai saat ini sampai selama
lamanya. Amin. Kembali doa teduh dan Tuhan memberkati setiap saudara.